Dan kalian kalau mau mesen seperti ini bisa ya ke Delorema di sini. Hey guys, what up, what up guys, selamat sore. Bagaimana kabar kalian semua? Jadi di sini ada yang benar-benar interesting banget. Ini benar-benar eye catchy banget buat gua. Gua kirain ini adalah WR 250X. Gua kirain itu motor yang ini loh, yang dipajang. Ternyata itu WR 155. Dan ini udah dimodif. Jadi dimodif di sini gitu. Dimodif ala dealer Yamaha DDS Bandung ya. Ini lumayan banyak perubahannya. Kita lihat yang paling kentara kelihatan tuh knalpot. Ini knalpotnya pakai apa ya? Ini knalpot pakai ROB. Kayaknya susah ya kalau kita tes untuk suara knalpotnya ya. Pas ya, knalpotnya pas banget. Oh, yang kedua ini Toyota ID. Toyota ID dari mana? Gua nggak tahu modelnya. Cuman ini nggak tahu, ini kayaknya bukan 3-in-1 ya. Ini cuman stop lamp doang. Ban, ya, ban udah ganti. Ini jadi supermoto. Ring 17 pakai pelek. Peleknya pelek Rossi ya. Dan bannya pakai Pirelli ya, Diablo Rosso. Terus, oh ini dia. Ini kayak selang buat radiatornya juga udah ganti pakai apa nih, Samco Sport. Oh ya, dan frame slider juga udah pakai di sini. Frame slidernya ini ya minimalis banget ya. Tapi cocok sih. Terus tang pakai Pro Taper. Oh, selang rem ganti. Selang rem ternyata ganti pakai Hell. Ini kelihatan nih. Ya, sama ini decal, simple ya, tapi keren ya. Ini tapi kalau biru kayaknya keren juga sih. Oh ya guys, ternyata wheel slider ya, satu lagi. Udah pakai wheel slider, axle slider. Ke depan, belakang. Oke guys, gua udah sama Tete siapa? Ini gua kaget loh, kirain gua tuh ini WR 250, kirain yang itu loh. Kirain yang dipajang di sini. Ternyata ini WR 155, tapi udah modifnya keren banget. Kita tanya-tanya dulu bentar sama Teteh Rizka ini. Teh, berarti Yamaha di sini nyediain langsung modif seperti ini. Seperti ini kita bisa custom dan sebagainya yang customer butuhkan. Ini kan banyak nih perubahannya nih ya. Ada stang, knalpot, tail tidy, udah di supermotoin, frame slider juga. Nah, ini tuh total modifan semua berapa? 10 juta. Jadi total sama motornya paling 40. 47-an ya. Koma sekian ya. Ini warna hitam, gak ada contoh yang biru ya? Gak ada. Jadi penasaran sama yang biru nih. Oke, Teh Rizka. Chances, I don't care if I'm fancy brighter. Yeah, homeboy, I'm telling you. Oke guys, jadi ini adalah WR 155 yang udah dimodifikasi jadi supermoto. Dan kalian kalau mau mesen seperti ini bisa ya ke dealer Yamaha di sini. Atau nggak tahu, kalau dealer Yamaha yang lain mungkin bisa juga. Ya itu tadi informasinya, ini habis nambah 10 juta aja. Jadi sekitar 47 juta ya kalau kalian mau. Dan oke deh, itu sedikit informasi tambahan, ternyata keren banget dibikin supermoto asli. Wow. Gue penasaran sama yang birunya kalau dibikin seperti ini gitu ya.
Kalau gitu cukup dulu kali ya video dari gue. We'll catch you again ada guys. Until next video, have a great day. Bye guys.